dengan dapat dilaksanakannya atau ditangkapnya ini sudah mudah-mudahan memberikan jera bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Sekian ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Walangan, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Hari ini kita sama-sama berhadir di sini dalam rangka acara pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Jadi seperti rekan-rekan tahu semua bahwa kita memberikan apresiasi kepada anggota Polres Barang yang kalau tidak salah pada hari Kamis tanggal 19 Mei telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka penyalahguna narkotika. Dan dari tangan para tersangka telah disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 1 kg. Tepatnya 1.200 gram lebih. Seperti tadi dikatakan Pak Bupati bahwa alhamdulillah ini bisa dicegah karena ketika barang ini beredar, berapa ribu manusia atau berapa ribu generasi muda akan dan ini jika ditaksir dengan nilai rupiah mungkin sekitar 1.7 atau 1.8 miliar. Oleh karena itu pada hari ini akan kita musnahkan. Sebagai informasi bahwa pemusnahan barang bukti ini adalah berdasarkan ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Balangan. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, setelah penyidik Polri memberitahukan perihal penyitaan barang bukti narkotika kepada kejaksaan, maka Kepala Kejaksaan Negeri itu wajib menentukan status barang bukti. Barang bukti ini akan diapakan. Nah, oleh karena itu, kemarin sudah saya katakan oleh surat saya, karena jumlahnya signifikan, banyak, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka saya katakan untuk dimusnahkan di tingkat penyidikan. Jadi pemusnahannya diawalkan, tidak menunggu sampai perkara putus dulu. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita berharap mudah-mudahan ini adalah yang terakhir karena bagaimanapun juga walaupun di satu sisi prestasi tapi di satu sisi ini akan menjadikan juga justru keprihatinan kita. Kenapa justru narkotika diberantas justru makin banyak peredaran? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mempersiapkan waktu, kami serahkan kepada panitia. Demikian, Bapak Bidang TPPD ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan surat ketetapan status barang sitaan narkotika. Kejaksaan Negeri Balangan, surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor B55 dari 0.3.22/UNJ.1/06 dari 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan memperhatikan satu dan seterusnya mengingat dan seterusnya mengingat dan seterusnya menetapkan pertama status barang sitaan narkotika untuk A. Kepentingan pembuktian perkara sebanyak 10 gram. B. Dimusnahkan di penyidik Polres Balangan sebanyak 1.164,9386 gram. Kedua, dalam hal pelaksanaan bukti pertama huruf B, setelah dilaksanakan agar disampaikan surat pemberitahuan telah dilaksanakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Balangan. Ketiga, dalam pelaksanaan bukti pertama
huruf C agar sebelumnya disampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang untuk dapat menunjuk pejabat kejaksaan sebagai saksi dalam pelaksanaannya. Keempat, segala sesuatu akan dapat diubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Mei 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang selaku penuntut umum, Polri Wali, Cap Ditanda Tangani, Tony Kristanto SH, Benhun, Jaksa Matia MIP, 1997-05-04-1997-03-1003. Pemusnahan barang bukti, kami mohon kepada Kapolres Balangan didampingi para tamu undangan untuk bersama-sama memusnahkan barang bukti. Siapaan? Awas. Izin bang. Ajar. Siang. Wah, maraknya. Agak lagi kelihatan dan di belakang. Baiknya. Dua kali juga. Iya. Ya itu. Sip itu. Takut mampu nanti sore. Mampu. Pul. Ya, ada. Cukup. Tutup. Iya. Ayo, bersihnya kan. Yang itu. Oke, Bang. Silaber gitu. Jadi sabunin lah nanti aja. Nanti berbusa ada. Pegang. Pai mau loncat tuh. Dikit itu aja berguna loh. Kalau buat yang ini. Timbahnya dibuang kemana tuh? Kita
Kurangi airnya, Ton. Airnya dikurangi. Masih ada yang sama tinggal. Ini, Pak. Plastiknya dicari. Sini plastiknya masih banyak loh. Gram itu lebih dah. Cappuccino. Ada harapan tadi. Kayak kalau anak gue pergi lagi. Mabuk gue, mabuk gue dalam. Selesai. Habis sudah. Ada kandungan dia. Nanti dulu. Terima kasih untuk Pokominda, Pak Bupati, Pak Kajari, Mungkin Pak OPN dan N yang sudah berhadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi ditemukan lewat jalanan untuk
harus seperti ini dan merusak generasi muda. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.